Assalamualaikum semua. Hi guys, apa kabar semua hari ini? Sehat? Welcome back to Haro Harono. So guys, sekarang sudah malam. Niza buat vlog di vlog unboxing, okay? Hari ini dekat tangan Niza ni, ha ni. Dalam box ni adalah madu asli. Ha, madu asli ataupun madu tualang. Kamu tahu tak apa beza madu tualang dengan madu kelulut? Siapa di sini peminat madu kelulut ataupun madu tualang mesti tahu apa perbezaan antara kedua madu ni. So, apa yang Niza tahu, macam mana untuk tahu keaslian madu? Yang pertama adalah kita kena tahu siapa supplier kita. So, supplier ni adalah orang yang Niza kenal dan Niza pernah bekerja dengan dia sama-sama dulu. Kami sama-sama rakan sekerja dulu-dulu. Lepas tu, yang kedua adalah melalui ujian makmal lab sahaja, okey. Dekat Malaysia ni hanya ada satu tempat untuk uji keaslian madu asli, iaitu dekat Mardi, MARDI. So macam mana diorang uji tahap keaslian madu tu? Sebenarnya yang Niza baca lah, diorang uji melalui lab. Ada satu mesin ni yang khas untuk uji tahap keaslian madu tu daripada satu satu barang dekat badan lebah yang membuat madu asli tu. Enzim perut lebah. Enzim ke enzim? Niza pun dia tahu macam mana sebut. Tapi itulah. So guys, yang tengah tengok video ni, pakar-pakar madu ni boleh komen dekat bawah macam mana bezakan madu asli dengan madu kelulut ataupun madu tualang ataupun madu kelulut. So komen-komen guys dekat bawah. So Niza tidak mau buang masa. Jom kita unboxing madu ini. Yang ni Niza beli dengan dia, harga semua adalah RM95 guys, termasuk postage, okay, dengan GNT. So, inilah dia madu kita. Ini dia. Guys, kalau kamu mahu tahu beza antara madu tualang dengan madu kelulut ataupun lebah tualang dengan lebah kelulut, sebenarnya beza dia adalah madu tualang ni selalunya dituai ataupun diambil daripada pokok yang tinggi-tinggi dekat hutan. So Niza akan letak video sini macam mana diorang pergi ambil madu tualang ni dekat dalam hutan dengan pokok yang tinggi berapa ratus kaki pun Niza tidak tahu. Yang Niza tahu madu kelulut dituai dekat macam-macam tempat, tapi selalunya madu kelulut tu dia kawasan yang rendah-rendah lah. Madu kelulut tu dia punya warna adalah sedikit cair, dia punya warna. Kalau madu tualang tu orang cakap dia punya warna tu lebih pekat, lebih hitam. So ini dia guys, dia packing macam ni. Okay guys, inilah dia kepingan madu tualang tu. Wah, dia punya sarang tu itu dia. Panjang. Dia punya tu sarang-sarang ke dalam sangat-sangat. So guys, inilah dia madu tualang ataupun madu lebah asli yang diambil daripada tengah-tengah hutan, hutan belantara. So, ini dia. Yang ni Niza beli RM70, yang sarang lebah ni RM15. Okey. Ni. So guys, inilah dia. Niza pun lupa tanya dia punya berat berapa? Berapa ml? Makan madu ni sebenarnya mempunyai macam-macam kebaikan. Antara salah satunya adalah antioksidan. Dia menguatkan imunisasi badan kita. So, itulah antara sebab Niza rasa macam ingin memulakan untuk memakan madu selalu. So, kita buka. Sedap guys, dia punya wangian. Niza lama sudah tidak terhidu wangian madu macam ni.
lagi satu beza antara madu tualang dengan madu kelulut adalah tahap air di dalam madu itu sendiri. Kalau madu tualang, dia punya air di dalam adalah 20%, berbeza dengan madu kelulut yang mempunyai 30% air, kandungan air di dalam madu dia. So guys, melimpah sudah Niza punya madu ni. Dia berbuih sebab ini biasalah kita post barang, mesti dia macam dia tergoncang sana tergoncang sini, mesti dia punya apa tu, dia mengeluarkan gas dekat situ. Niza pun tidak tahu buih ni panggil apa ni guys. So Niza akan buat macam gini. Lagi satu yang Niza baca pasal madu ni, kalau madu kelulut itu dia punya rasa ada sedikit masam-masam berbanding dengan madu tualang, dia just manis. Ha, so ini adalah buih yang keluar daripada botol ni sebab baru sampai tadi, baru 2-3 jam macam tu sampai tadi, terus Niza mau buat video. So Niza makanlah dia punya ni dulu. Bismillah. Wah, betul-betul pekat ni. Betul-betul pekat dan sedap. Oh, Niza suka sangat guys. Niza ada ambil pinggan dekat bawah, Niza letak sini. Guys, yang suka makan madu, korang komen dekat bawah, sharekan tips cara-cara makan madu yang betul. Sekarang Niza akan makan dia punya sarang lebah ni. Niza tidak tahu kalau sarang ni boleh makan ke tidak, tapi Niza ada nampak video yang orang makan madu. Sarang madu ni. So ini dia. Snap dulu gambar. Okay. Okay guys, inilah dia sarang madu, madu tualang tu. Kita akan makan daripada mana? daripada sini kan? Niza tidak pernah makan honeycomb ataupun sarang lebah guys. Okay guys, tinggal ni lagi sarang madu yang Niza makan ni, memang sedap sangat. Guys, inilah dia. Dia punya, dia macam kita makan chewing gum. Dia manis-manis. Lepas tu dia ada yang ni, dia punya, Niza tidak tahu apa panggil ni, sarang dia lah. Dia lembut. Tapi yang tu Niza tidak boleh makan. Komen kalau kamu pernah makan tu. Betul-betul likat guys. Adakah cara Niza makan ni cara yang betul? Komen lah. Last. Itulah dia guys. Niza sudah habis makan sarang madu tadi. So yang ni dia punya buih-buih tu, buih-buih madu tu sudah makin naik dekat sini. So Niza pun agak kenyang juga. Memang sangat-sangat sedap. Terasa sangat asli. Dia punya rasa tu memang berbeza sangat dengan madu yang selalu Niza beli. Macam yang dulu-dulu punya madu Niza makan. Kamu tahu kan kalau zaman dulu-dulu madu dia macam mana? Betul-betul asli, tidak macam sekarang. Kebanyakannya madu yang dihasilkan adalah dicampur dengan air. Lepas tu diletak dengan gula melaka ke apakah, Niza pun tidak tahu. Tapi yang ni memang betul-betul asli guys. Boleh rasa sangat-sangat. So itulah dia Niza punya unboxing. Komen di bawah kalau kamu ada pendapat mengenai ataupun info pasal madu, cara makan kah, tips-tips cara beli kah, komen dekat bawah. Ataupun
itu sajalah daripada Niza. Jangan lupa subscribe channel Niza. Jangan lupa follow Niza dekat Instagram. Dan jumpa lagi. Bye.